Nikita Mirzani semakin buka-bukaan terkait hubungannya dengan Rizky Irmansyah, ajudan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam acara berkahnya Ramadan pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, Nikita Mirzani membenarkan apabila Rizky Irmansyah membuatnya menjadi wanita yang lebih baik. "Benar, karena dia itu selalu kasih tahu aku yang baik-baik. Kamu nggak boleh gini ya sayang, pelan-pelan ngasih taunya," ungkap Nikita Mirzani. Raffi Ahmad yang bertindak sebagai host pun menilai Rizky Irmansyah tampak dewasa meski usianya lebih muda dari Nikita Mirzani. Kendati Rizky Irmansyah merupakan salah satu alasannya tampil lebih kalem, Nikita Mirzani merasa sudah 2 tahun terakhir ini tak lagi huru-hara. "Kalau berubah itu kan dari 2022 Januari tanggal 1. Itu kan dari yang abis diserang, kan keluar sebelum tahun baru. Ketika ada dia lebih baik lagi," kata ibu 3 anak tersebut. Lantas benarkah Nikita Mirzani berencana menikah dengan Rizky Irmansyah dalam waktu dekat? Ternyata pernikahan tersebut belum dapat. "Jalani saja, entah nanti siapa yang jadi jodohku terakhir. Orang nggak ada yang mau nikah cerai," kata Nikita Mirzani yang diketahui sudah bercerai sebanyak 4 kali. Namun Ivan Gunawan yang juga jadi host menyebut Nikita Mirzani sudah mengunjungi desainer Didiat Maulana sehingga kemungkinan pernikahannya sudah dekat. Nikita Mirzani tampak bereaksi malu-malu. Untuk mengalihkan pembicaraan, Nikita mengungkap kebaikan dan penerimaan keluarga Rizky Irmansyah terhadap dirinya. "Orang tuanya, keluarganya baik sekali. Dia menerima aku seperti punya keluarga baru yang selama ini aku idam-idamkan. Karena kan aku sudah yatim piatu," cerita Nikita Mirzani. Apabila jadi menikah, Nikita Mirzani mengaku akan memesan busana dari 3 desainer termasuk Ivan Gunawan. "Hanya saja untuk saat ini, Nikita masih mengusahakan jodoh yang terbaik." Terakhir, Nikita Mirzani menyampaikan perasaannya terhadap Rizky Irmansyah yang menemaninya selama 6 bulan ini. Nikita rupanya berharap hubungan mereka akan berlangsung selamanya. "Aku mau bilang terima kasih banyak sudah hadir di hidup aku kurang lebih 6 bulan ini. Terima kasih sudah mengenalkan keluarganya yang begitu hangat," tutur Nikita Mirzani. "Terima kasih sudah membentuk aku seperti sekarang. Terima kasih sudah menyayangi aku sepenuh hati. Terima kasih sudah menyayangi anak-anakku juga. Yang aku pengen cuma satu, semoga kita bisa selama-lamanya," katanya lagi.